stem cell yang dilingkupi oleh membran, dan di antara komponen-komponen tersebut terjadi apa namanya, terjadi transport vesikular. Transport vesikular itu maksudnya transport yang melibatkan vesikel. Jadi saya ulangi, sistem membran merupakan serangkaian komponen sel yang dilingkupi oleh membran yang melakukan transport vesikular, transport yang melibatkan vesikel. Jadi sistem endomembran ini mencakup mulai dari membran nukleus, terus RE, membran Golgi, membran sel, dan organel-organel yang berasal dari badan Golgi, misalnya lisosom, ampulla, peroksisom, dan juga vesikel tentunya. Itu adalah bagian dari sistem, itu adalah sistem endomembran. Oke, A. Di nukleus. Iya, benar, di nukleus. Nukleus, iya. Semua protein itu kan disintesis oleh ribosom. Iya. Karena ribosom kan lokasinya di sitoplasma. Iya. Ribosom kan ada yang bebas, ada yang terikat. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, jadi protein yang disintesis oleh ribosom bebas itu nanti yang terikat nanti akan masuk ke dalam RE. Masuk dalam RE, kemudian dari RE dia nanti akan dibawa ke Golgi. Iya, badan Golgi. Kemudian dari Golgi keluar. Nanti sebagian akan dikeluarkan dari sel. Ya. Sebagian lagi nanti akan ada di organel, misalnya seperti ada di organel-organel turunan dari badan Golgi. Misalnya lisosom, ampulla, dan lain-lainnya. Sementara ribosom bebas dia mensintesis protein-protein yang nanti dibutuhkan dalam sel. Dibutuhkan di selain yang tadi, jadi yang ada di dalam sel. Jadi itu bisa ke nukleus, bisa di sitoplasma, atau bisa di organel-organel lain yang bukan turunan dari badan Golgi. Jadi jawabannya salah. Enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria. Matriks. Akan di mitokondria. Sebagian besar itu berasal dari mitokondria itu sendiri. Bukan.